Bang, kamu. Berapa? Berapa orang? Sasarannya gimana? Kendaraannya sedang apa sih biasanya? Sasaran. Iya. Sedang sholat. Motor gimana terus? Pagi itu ya waktu itu ya, subuh ya. Iya subuh. Subuh ya. Nah. Itu butuh berapa detik sebenarnya? Ya bukan saya yang mutus, Pak. Ada teman ya. Itu rombongannya berapa orang biasanya kalau kayak gitu? Apa? 4. Di Brebes sudah berapa kali? empat kali ya. Motornya sudah dicuri berapa yang diambil? Tiga. Empat tiga gimana?
Tapi katanya empatnya kan ini gagal. Berarti 5 kali. Yang gagal. Yamaha WR, Honda Big Street, Express di Kendangan. Enggak, Pak. Lah ini tadi Hasanuddin bilang kok. Halo. Yo. Ditargetnya gimana? Ya matang lengeran gue, Mas. Nyari orang lenger. Oh, ya. Motor yang itu ya, yang terparkir? Iya. Nah, terus pakainya apa itu? Kunci, Pak. Kunci apa? Meter-ter. Itu berapa detik? Ya, nggak tahu, teman saya. Sebentar ya. Itu terus hasil jualannya kemana? Dijual kemana? Dijual sama teman saya, Pak. Berapa harganya? Ya, kadang-kadang kebagian 700. Kebagiannya? 500. Satu motornya. Itu satu bulan bisa sampai berapa puluh kendaraan ya dia? Ya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Saat baru-baru ini, kita juga baru 7. Berapa orang biasanya kayak gitu? Ya biasanya kalau dia yang ngajak saya sih 4 orang. 4 orang? Iya, yang nggak tahu kalau nggak ngajak saya sih. 4 orang itu. Terus pakai alatnya apa? Pakai kendaraan, mobil sama motor? Enggak, motor aja. Motor aja kesininya? BB, Jaref, TKP Bumi Ayu. Ini TKP mana, Mas? Bumi Ayu juga. Ini Bumi Ayu, Scoopy. Scoopy, dan Jaref 230, build up. Iya. 2 BB sudah diamankan di Polres Brebes. Biasa bapak satu ini ya.